البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah lum'atul i'tiqad. Syarah lum'atul i'tiqad yang disyarah oleh al-syeikh al-allamah Shalal Fauzan ashabahullah, halaman 194 yang cetakan sama, yang beda dicek sendiri. Kata beliau setelah menyebutkan tentang surga dan neraka, Al-Imam Ibn Qudamah melanjutkan fal jannatu qala Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah muwafaquddin rahimahullah fal jannatu ma'wa awliya'ih wan nar 'iqabun li'a'da'ih Allahumma sallim sallim. Maka surga itu tempat kembali untuk para walinya dan neraka adalah hukuman buat musuh-musuhnya. Kita lihat bawahnya itu, kita baca dulu syarahnya. Qala asy-syekh Shalal Fauzan ashabahullah, al-jannatu darul jazain li awliya'ih. Surga itulah negeri pembalasan untuk para wali-walinya. Wan-nar daru 'iqabin. Sedangkan neraka itu negeri hukuman li'a'da'ih. Hukuman untuk siapa? Untuk musuh-musuh wali Allah Ta'ala. Jazaan 'ala kufrihim. Sebagai balasan atas apa kekufuran mereka. Jadi wali Allah Ta'ala itu tidak hanya 9. Namanya, kalau versi orang Jawa dan yang semisalnya itu kan katanya wali songo. Songo kan 9 kan? 6. Itu benar atau tidak itu? Enggak benar. Wali itu barakallahu fiik, siapa saja bisa jadi wali, tapi terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an Karim tentang wali? Syaratnya apa kalau ingin jadi wali Allah Ta'ala? Nah, barakallahu fiik, ihsan. Apa syaratnya dua itu? Al-iman wa taqwa. Syarat menjadi wali Allah Ta'ala, iman wa taqwa. Nah, bukan bertapa di pinggir sungai. Kata mereka kan ada salah satu wali songo ini, wali sembilan ini, ada salah satu di antara mereka bertapa di pinggir sungai menjaga tongkat. Tongkat menjaga mengapain? Sampai dilumutin. Nah, sholatnya kapan? Surban pun dipakai, blangkon dipakai. Kata mereka, Allah Ustaz. Nah, ini wali siapa coba? Nah, makanya ada kitab namanya Al-Furqan, ya kan? Pembeda antara wali Allah wali setan. Namanya. Orang kalau enggak sholat, coba, orang enggak pernah sholat, bertapa, wali apa coba kalau bukan wali setan? Namanya. Tapi kalau wali Allah Ta'ala itu sholat, wudu. Lah kalau bertapa? Bertapa dilumutin wudunya kapan coba? Hah? Yang dijaga tongkat lagi. Allah Ustaz. Nah, Allah Ustaz itu kisahnya Allah Alam, versi mereka ya dikenal Sunan Kalijaga katanya. Allah Ustaz. Ya, versi mereka. Wallah Alam. Nah, yang jelas kalau anak pribadi, nah barakallahu fi, kisah-kisah seperti itu biasanya khurafat. Kisah-kisah dari kalangan sufi yang semisal mereka. Karena di kitab-kitab para ulama enggak ada yang menyebutkan tentang wali-wali hanya terbatas 9 itu enggak ada. Itu versi Indonesia aja. Coba ke Arab, ke Yaman, ke Saudi, ada gak wali sama sana? Gak ada. Wali Allah banyak ibadah. Apa ayatnya itu barakallahu fiik? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Itu syahidnya. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih. Paham ya? Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Kemudian bagaimana berikutnya barakallahu fi? Nan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Nah, syahidnya itu iman dan takwa. Ingin jadi wali Allah, iman dan takwa. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum. Ini sekedar selingan seputar wali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya mereka jaminannya adalah surga. Naik ke atas lagi. Qala al-imam Ibn Qudamah rahimahullah wa ahlul jannati fiha mukhlidun. Atau kalau pakai sigah apa? Muhir sigah. Wa ahlul jannati fiha namukhalladun.
dan penduduk surga di dalam surga itu dikekalkan. Tapi kalau dia adalah apa orang-orang yang memang nah kekal ya mukhlidun, mereka kekal di dalamnya. Faham? Wal mujrimun, sedangkan orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang pendosa fi adzab jahannam khalidun, mereka berada di adab neraka jahannam kekal situ. Paham ya? Mereka berada di adab neraka jahannam kekal itu. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak dikasih keringanan, yufattar dikasih keringanan. Tidak dikasih keringanan lah. Paham ya? Jadi mereka tidak dikasih keringanan adabnya dan senantiasa putus asa di situ, di adab. Waliyadzubillah. Paham ya? Itu orang mujrimun. Paham? Kita lihat bawahnya itu syarahnya. Qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, hadza minnal adillah ala baqa'in nar wastimrariha. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Nah, senantiasanya ada neraka tersebut, maksudnya senantiasa neraka itu ada terus menerus. Nah, barakallahu fi wastimrariha, dan terus menerus ada. Jadi berarti tidak punah. Tidak punah, tidak sirna, karena neraka surga termasuk makhluk yang bagaimana kemarin? Makhluk yang kekal, tidak mengalami apa? Kepunahan dan tidak mengalami kesirnaan. Coba Muhammad Kaltim, sebutkan 8 makhluk yang kekal abadi, tidak mengalami kepunahan. 1. Arsh. 2. Kursi. 3. Pena. 4. Surga. 5. Neraka. 6. Ewa. 6. 8 kemarin. Tambahkan hafiz, sempurnakan. 6. Kurang ekor. 7. Ruh. 8. Lauhul Mahfuz. Pantunnya dihafalkan Muhammad. Pantunnya mudah sekali. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Huwal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan terkumpul pada pantun tadi. Sama niyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam wal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Mudah. Naam, kita lanjutkan, perhatikan. Innal mujrimina fi adzab jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang mujrimin, orang-orang jahat, orang-orang pendosa, nah mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang kafir. Wal khulud maknahu, khulud di sini maknanya adalah al-muqsu ad-da'im, tinggal selama-lamanya. Alladzi la yanqati, tidak pernah terputus. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati. Nah, terus bagaimana merasakan adab terus? Allahul musta'an. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka di dalamnya berputus asa, tidak pernah dikasih keringanan adab mereka. Ayisun min rahmatillah. Mereka berputus asa dari rahmat Allah taala. Wa ma dzalamnahum walakin kanu humudz dzalimin. Kami kata Allah taala tidak mendzalimi mereka, akan tapi merekalah yang berbuat kedzaliman. Wa nadau ya Malik, akhirnya mereka memanggil wahai Malik. Siapa Malik ini? Khazirun nar, penjaga neraka. Mereka manggil, ya Malik. Jadi malaikat namanya Malik, ini malaikat apa? Penjaga neraka. Yang tidak datang hadis yang sahih itu malaikat Ridwan. Kata mereka Ridwan itu malaikat penjaga surga. Itu dalilnya tidak sahih. Paham ya? Kalaupun datang, itu termasuk kisah apa? Isra'iliyat. Termasuk kisah apa? Isra'iliyat. Nah, sehingga yang sahih Malik ini dengan dalilnya, ya Malik. Wa nadau ya Malik. Nah, Malik khazirun nar, penjaga neraka. Dihafalkan ya. Dihafalkan biar nanti tidak gagal paham. Apa yang mereka minta? Liyaqdi 'alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu agar segera mematikan kami. Kok bisa? Karena terasa terus adabnya.
pengennya segera dimatikan selesai gitu loh. Tapi kan enggak mungkin. Wong itu udah harta mereka itu loh. Iya kan? La yamutu fiha wala yahya. La yusminu wala yughni min ju'. Makanan perut neraka itu tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa apa? Menghilangkan rasa lapar. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Na'am. Talabu min Malik an yashfa' lahum 'indallahi fil qada' 'alaihim bi mufaraqatil hayaa hatta yastarihu. Lihat ini. Mereka-mereka penduduk neraka minta bermalik, minta penjaga neraka, itu malaikat Malik, agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Untuk apa? Untuk qada', apa qada'? Menyegerakan. Agar menyegerakan untuk mereka apa? Hilang nyawanya, kehidupannya hilang. Maksudnya itu segera mati gitu pengennya. Sehingga mereka bisa istirahat. Ya tamannauna al-maut. Ya tamannauna al-maut. Mereka berangan-angan mati. Tapi kan enggak dikasih, orang penduduk neraka enggak dikasih mati. Diadab terus walaknya billah. Naam. Al-maut amaniyun. Naam. Umniyatuhum. Kematian itulah angan-angan mereka. Walaknya billah liyaqdi'a rabbuk. Famadza kana jawab? Ketika mereka minta apa jawabannya? Qala innakum makithun. Sakit hati, lihat ini. Dibikin sakit hati putus asa sudah. Ketika Malik dimintai, Malik penjaga apa? Neraka mengatakan innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap kekal abadi di situ. Kekal selama-lamanya, makithun tinggal selama-lamanya. Yakni bakun abadal abad. Kalian tetap di situ selama-lamanya hatta yai'asu. Sampai mereka semuanya berputus asa wal iyad billah. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fiikum. Seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi biar pas di situ. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa yu'ta bil maut fi surati kabshin amlah. Perhatikan ini. Dan nanti ketika sudah diletakkan penduduknya masing-masing, penduduk neraka dan penduduk surga, didatangkan al-maut. Antum tahu al-maut kematian, nanti di akhirat lihat ini. Didatangkan al-maut fi surati kabshin amlah. Bentuknya seperti apa? Domba yang bertanduk. Al-maut ini yang selama ini kita kan kematian, maut kematian. Itu kan sesuatu maknawi kan? Sesuatu yang maknawi. Nanti di akhirat didatangkan berbentuk apa? Kambing yang bertanduk. Domba yang bertanduk. Fayutbah bainal jannah wan nar. Akhirnya disembelih antara surga dan neraka. Summa yuqal. Kemudian dikatakan ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Lihat itu. Ngeri sekali barakallahu fiik. Dikatakan kepada penduduk-penduduk surga dan neraka tadi, wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang penduduk surga hidup terus, enggak ada kematian lagi. Penduduk neraka juga seperti itu, diadab terus, enggak ada kematian. Enggak sempat. Paham ya? Begitu kena adab pedih, hidupkan lagi, sama merasakan seperti itu. Nah, walaikumsalam ya. Penduduk surga juga apa? Kekal abadi di situ, menikmati kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau ingin merujuk kitab yang sangat bagus, menjelaskan tentang indahnya surga dan kenikmatan surga dan bagaimana ciri-ciri penduduk surga, kitab apa? Ya, kita lewati berkali-kali. Antum, Abdullah ingat nggak? Iqbal, kitab karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala. Kitabnya bagus sekali, kalau antum buka, antum paham bahasa Arab itu, pengennya itu baca terus. Nikmat luar biasa loh ya. Dalam artian baca aja masya Allah, ciri-ciri bagaimana ciri-cirinya. Nanti kalau misalkan laki-laki setiap hari Jumat, mereka berdua surga pada ziarah berkunjung di pasar-pasar surga. Laki-laki yang melihat Allah tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, masya Allah. Paham ya? Nah. Ewa, kitab Hadil Arwah ila Biladil Akhrah itu bagus sekali. Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala. Itu kalau antum buka masyaallah. Di bagian belakang juga ada tentang neraka, cuman awal-awal itu tentang surga. Perhatikan ya, tentang surga, kenikmatan surga dan ciri-ciri penduduk surga. Masyaallah. Naam. Lihat ini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, diperhatikan. Itu terakhir itu. Karena pembahasan berikutnya nanti seputar apa? Seputar Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Sekarang kita selesaikan di sini, perhatikan.
Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah, "Idza dakhala ahlul jannati jannata," apabila penduduk surga sudah masuk ke surganya, "wa ahlun nari naro," dan penduduk neraka sudah masuk ke neraka, "yuta bil maut fi surati kabshin amlah," nanti didatangkan al maut, didatangkan kematian berbentuk apa? Berbentuk domba yang bertanduk. Perhatikan ini. Nanti kalau anda tanya, jangan gagal paham. Bagaimana bentuknya al maut yang didatangkan nanti dari kiamat atau di akhirat? Kok antum gagal paham? Berarti enggak paham. Bentuknya apa ya bentuknya? Berbentuk domba yang bertanduk. Paham ya? Nah, kita lihat. Fayudbah bainal jannati wan nar, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Fayuqal, kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannati khulutun bil maut atau wala maut, wa ya ahlan nar khulutun wala maut." Wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian. Fahina idzin yai'as ahlun nar min al-khuruj minha. Maka pada waktu itu penduduk neraka putus asa untuk keluar darinya, enggak bisa lagi sudah. Wal muradu bil maut huna laisa huwa malakul maut. Penting ini, jangan gagal paham. Yang diinginkan dengan maut di sini bukan malaikat maut. Paham? Yang diinginkan dengan maut di sini bukan apa? Bukan malaikat maut. Nah, malaikat maut layamut walayutbah. Kalau malaikat maut itu gak mati dan gak disembelih. Paham ya? Nah, jadi jangan salah paham ya. Yang datangkan itu bukan malaikat maut, bukan. Tapi maut itu sendiri, al-maut itu sendiri. Bentuknya seperti domba bertanduk tadi itu. Paham ya? Lakinil maut yatasawwar yaumil qiyamah, akan tapi al-maut kematian ini nanti, nah barakallahu fik, ada bentuknya dari kiamat, yatasawwar ada bentuknya hari kiamat nanti. Fayakunu fi surati kabshin, maka dia berbentuk apa? Kabsh, apa kabsh? Kambing atau domba. Wallahu qadirun subhanahu ala an yaj'al asya'al ma'nawiyyah a'yanan wa ashkhasan. Lihat ini. Maka Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan sesuatu yang semula ma'nawi, enggak nampak, menjadi sesuatu yang apa? A'yan, ada wujudnya, ada bentuknya. Wa ashkhas, dan juga menjadi apa? Ada apa? Ada wujudnya. Qadirun ala dzalik subhanahu wa ta'ala, Allah mampu semuanya. Allah Ta'ala mampu semuanya. Lihat Jibril alaihissalam, aslinya berapa sayap yang dimiliki Jibril alaihissalam? 500 sayap atau 600? 600 sayap. Tapi antum lihat dalam kisah hadis Jibril. Jibril alaihissalam datang dalam kondisi seperti apa? Manusia biasa kan? Manusia biasa memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam pekat. Enggak nampak padanya bekas-bekas perjalanan atau orang musafir. Berarti mampu kan? Nah, barangkali padahal kalau diwujud nampak wujudnya asli 600 sayap Jibril alaihissalam. Mafhum. Kemudian pena, antum tahu pena? Pena dohirnya benda mati kan? Tapi pena itu bisa bicara. Iya enggak? Dengan izin Allah Ta'ala, awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan tulis. Penanya berkata, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis? Apa kata Allah Ta'ala? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bisa bicara. Surga, neraka, kelihatannya makhluk kan? Ternyata neraka pun bisa bicara kan? Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Suatu hari yang kami katakan benar neraka, apa kamu sudah penuh atau belum neraka? Kata neraka, neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Lihat itu. Apakah masih ada tambahan? Berarti apa? Sesuatu yang dohirnya nampaknya seakan-akan enggak bisa bicara, tapi dengan takdir Allah Ta'ala bisa bicara. Mafhum? Nah, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang telah kehendaki pasti terjadi, dan perkara yang telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.